Konsep Bauru, kemewahan, kekayaan dalam satu rumah. Welcome to Xavier Max Indonesia. Dengan saya Stefano, sekarang saya berada di depan show unit terbaru, Cluster HNT BST. Yaitu nama tipenya adalah Opulence dengan luas bangunan sekitar 700 meter persegi dan luas tanah 552 meter persegi. Dan seperti yang kalian lihat di depan ini adalah built-in kanopi yang sudah menyatu dengan desain arsitektur rumahnya. Dan ini adalah garasi dan carport yang bisa muat langsung 5 mobil. Dan juga kalian bisa lihat di dalam ini ada kamar mandi, ada gudang, dan ada 2 pintu yang terkoneksi ke dalam rumah. Yuk kita langsung lihat ke dalam rumahnya seperti apa. Nah, sebelum kalian masuk, kalian pasti akan melihat garden yang sangat luas sekali di sini. Bisa teman-teman lihat di sisi kanan dan sisi kiri, ini adalah garden dan penghijauannya. Yuk kita langsung masuk ke ruang tamu. Dan ini adalah foyer rumahnya yang langsung bergabung dengan kamar mandi atau powder room. Dan ini tempat teman-teman bisa menjamu relasi atau teman-teman kalian waktu mengunjungi rumah ini. Yuk kita lihat powder room-nya. Dan seperti yang kalian bisa lihat, powder room di sini adalah first impression untuk tamu-tamu kalian nanti. Karena ini adalah powder room yang mencerminkan rumah kalian. Jadi rumah kalian memang semewah ini untuk tipe ini. Yuk, kita langsung masuk ke ruang pertamanya. Dan jangan kaget teman-teman, untuk tipe ini teman-teman bakal melihat 3 ruang tamu di setiap lantainya. Dan ini adalah lantai pertama. Di sisi ini adalah ruang keluarga yang sangat nyaman dan sangat luas sekali buat mungkin teman-teman atau keluarga kalian yang usianya lumayan sepuh, karena ini adalah akses yang paling mudah untuk di lantai pertama. Dan ini adalah untuk gardennya, yaitu view-nya akan menghadap ke halaman belakang. Next, kita langsung ke kamar pertamanya yang feel-nya itu seperti master bedroom. Yuk, kita langsung masuk ke dalam. Nah, ini adalah kamar pertama. Ini bukan master bedroom, tapi feel-nya seperti kamar sekelas master bedroom. Dan juga sudah dilengkapi dengan walk-in closet-nya. Dan setelah kalian masuk di sini, kalian bisa melihat kamar mandinya sangat mewah sekali karena dilengkapi dengan bathtub. Jadi kalian bisa bersantai, berendam saat sepulang kerja. Yuk kita next ke ruangan berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke lantai 2, teman-teman bisa melihat ini adalah multifunction room yang bisa teman-teman pakai untuk kamar tidur ataupun ruang kerja seperti ini. Sangat menarik dan sangat mewah sekali. Dan pintu di belakang saya ini adalah pintu yang langsung connect dengan service areanya, yaitu ruang dari asisten rumah tangga. Nah, ini adalah akses yang bisa kalian pakai untuk menuju lantai atas. Jadi teman-teman bisa pakai lift ataupun tangga, karena lift ini sudah termasuk dan include di harga pembelian teman-teman. Yuk kita langsung coba liftnya ya. Nah, kita akan ke lantai 2-nya. Dan teman-teman bisa lihat lift ini cukup untuk 4 orang sekaligus. Selamat datang di lantai kedua dari rumah ini, yaitu tipe Opulence. Dan kalian bisa lihat ini adalah ruang tamu yang sangat besar sekali karena bergabung dengan kitchen area.
Jadi teman-teman sekaligus bisa mengundang semua keluarga besar untuk menikmati ruangan ini. Dan ini untuk yang the best partnya, karena di ruangan ini sama seperti satu unit apartemen sendiri. Dan ini adalah dapur bersihnya yang sangat kekinian karena dengan konsep island. Tapi tidak ini aja, karena sudah dilengkapi dengan dapur kotor juga. Nah, di dapur kotor ini mungkin bisa teman-teman pakai untuk akses dari asisten rumah tangga. Dan ini juga ada lift atau elevator untuk makanan. Jadi teman-teman kalau ada tamu, nggak usah pusing untuk naik turun tangga. Jadi bisa tinggal masukin makannya di sana. Oke, next kita ke pintu yang di belakang saya. Ini adalah gudang. Jadi untuk mungkin menyimpan stok makanan atau alat-alat pembersih rumah. Yuk kita langsung next ke kamar di lantai 2. Sebelum ke kamarnya, tiap lantai akan disediakan powder room. Jadi teman-teman nggak usah pusing kalau kamar mandi kalian bercampur dengan tamu yang kalian undang. Yuk kita langsung ke kamar yang kedua. Nah, ini adalah kamar yang kedua dan levelnya juga sama seperti master bedroom dan juga udah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Dan teman-teman, menariknya kamar ini punya view langsung menghadap swimming pool. Tapi kalian bisa lihat juga, ini kamar built-in kamar mandinya ya, sudah dilengkapi dengan rain shower dan juga untuk klosetnya sudah monoblock. Jadi terkesan sangat mewah sekali. Nah, sekarang kita akan melihat outdoor area di lantai 2. Seperti yang kalian bisa lihat, di ruangan ini sangat luas sekali. Dan kalian bisa mengundang teman-teman kalian untuk mengadakan event barbecue. Dan yang seperti kalian bisa lihat, ini adalah kolam renang yang cukup luas. Jadi kalian bisa sore hari ataupun pagi hari menyusuri swimming pool ini dengan sangat puas sekali. Langsung ke lantai tiganya seperti apa. Karena rumah ini bagaikan kalian beli 3 rumah dalam satu rumah mewah saja. Dan di lantai 3 ini, teman-teman jangan khawatir, kamarnya akan ada banyak sekali. Dan tidak lupa juga, teman-teman, di kamar yang banyak ini semuanya ukurannya master bedroom. Penasaran seperti apa? Yuk, kita langsung masuk ke kamar yang di area sana dulu ya. Yuk kita langsung lihat kamar pertama di lantai 3. Waktu kalian masuk, kalian langsung melihat bedroom yang bisa di built-in dengan kamar kerja dan juga ada bunk bed di sebelah sana. Yuk kita langsung lihat ke walk-in closet-nya. Dan tidak lupa, setiap kamar sudah include dengan kamar mandi dalamnya. Seperti kamar ini sudah include dengan rain shower dan juga monoblock closetnya. Yuk kita langsung ke kamar yang kedua. Pasti kalian penasaran kan, lebih besar atau lebih kecil dari kamar ini. Dan tidak lupa teman-teman, di lantai ketiga ini juga ada living roomnya. Jadi seperti apartemen sendiri. Selamat datang ke kamar kedua di lantai 3. Seperti kamar yang tadi, kalian disuguhkan dengan tempat tidur yang besar. Musik.
kamar mandi dalamnya dengan spek yang sama dengan kamar lainnya. Sebelum kalian keluar, mungkin kalau kalian mau bersiap, mau bekerja, kalian bisa melihat ada walk-in closet di sebelah sini untuk bersiap. Yuk, kita langsung ke kamar yang terakhir. Dan di lantai 3 ini sama seperti lantai-lantai lainnya, jadi untuk tinggi plafonnya sangat besar, tinggi sekali, dan punya drop ceiling yang sangat cantik. So guys, welcome to kamar terbesar di rumah ini. Yuk, kita langsung lihat kamarnya seperti apa. Seperti yang kalian bisa lihat, di sisi kiri saya ini adalah king size bed. Tapi akan terasa kecil banget karena ruangannya sangat besar. Dan rumah ini atau kamar ini ya, maksud saya, bisa kalian pakai sekaligus sebagai tempat bersantai bersama pasangan. Dan tidak lupa juga di sisi kanan dan sisi belakang saya ini adalah sumber cahaya untuk ruangan ini. Jadi dengan minim pencahayaan kamar ini akan terasa sangat terang sekali. Yuk kita langsung lihat ke sisi sebelah sini. Dan ini kamar yang cukup unik, karena kamar ini sekaligus memiliki ruang tunggunya sendiri. Jadi teman-teman bisa sekaligus bersantai bersama keluarga, tanpa harus mengundang mereka ke area private kalian. Dan setelahnya kita akan melihat ruangan, atau ini bisa dipakai seperti kamar, satu kamar sendiri ya. Tapi ini dengan ruangan yang cukup luas seperti ini bisa dipakai untuk menyimpan luxury brand kalian, baik itu jam tangan ataupun dasi mewah-mewah kalian ataupun tas mewah pasangan kalian. So, kita langsung next ke depan area tadi. Jadi ini adalah kamar yang bisa dipakai sebagai self reward kalian setelah menjalani hari-hari yang padat. Jadi ada bathtub yang memiliki view langsung menghadap ke pemandangan luar, dan juga ada shower yang tingginya sangat berbeda sekali dengan ruangan lainnya. Dan ini adalah dua wastafel, jadi bisa suami sendiri dan istri sendiri. Yuk kita langsung keluar. Rumah ini ditawarkan seharga 30 miliar rupiah. Jadi jika kalian tertarik, langsung hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa untuk terus support channel kami, Saver Max Indonesia, dengan likes, komen, dan subscribe. So, sampai jumpa di next home tour selanjutnya. Salam Saver Max!